Gus Al Hijra ini cocok juga buat family. Memang udah didesain untuk family ya. Lihat tuh teman-teman. Jadi anak bisa masuk tuh. Jadi yang bawa anak. Tuh. Maaf ya Bu ya, kena sorot dulu ya. Jadi kalau bawa anak bisa dua di situ. Ibu ini membawa dua anak. Masuk dua bus Padang bersamaan Palala dan Sembodo. Masuk lagi Mior Kamerun dan di belakang ada Palala yang kedua. Mior Kamerun dan Palala lagi. Dia. Ini ada ANS. ANS yang ketiga sudah masuk terminal Kampung Rambutan. Masuk nih pagi. Oke, kita bisa lihat dulu teman-teman. Bus Padang sudah pada masuk di jalur persiapan. Tadi sekali masuk ya, bus rombongan beriringan Palala 2, Sembodo 1 sama Mior tadi satu teman-teman. Oke, kita bisa lihat aktivitas inilah kegiatan tanggal 16 Juli dari Terminal Kampung Rambutan, teman-teman, anak terminal. Seketika bus Sumatera Barat langsung masuk beriringan, langsung ramai aktivitas. Kita bisa lihat di sini penumpang Palala. Palala terbilang banyak nih, teman-teman. Tuh, berdatangan masuk. Di sampingnya ada Sembodo. Gumarang Jaya sudah langsung jalan tuh. Gumarang Jaya jet bus. Ini armada pertama untuk Gumarang Jaya yang sudah berangkat mau jual kelas. Sepertinya Al Hijra akan masuk, benar saja. Pau Kamba, inilah dia Al Hijra Pau Kamba. Terlihat dari para kru yang sudah mengawal ya. Ciri khas dari Al Hijra, karena bus besar perlu dikawal teman-teman untuk mengambil posisi parkir yang bagus. Hijra. Sip, mantap. Baik, selain Al Hijra, ini ada Gumarang Jaya. Gumarang Jaya yang kedua, 045. Di sampingnya ada Palala yang kedua, dan ada Mior di sebelah sana. Oke, itulah dia Tranex yang kedua, sobat anak terminal. Sudah berangkat langsung. Enggak berapa lama, langsung meluncur dari Terminal Kampung Rambutan. Dan di sini ada Palala. Palala yang kedua, Kasiko yang sampai kemarin di terminal nih. Sampai sore. Ini bus cepet nih. Kemarin ini sampai jam berapa ya? Dia paling cepat yang pasti, yang pertama dia nyampe di Terminal Kampung Rambutan. Nanti videonya akan saya buat ya, dilampirkan teman-teman, video kedatangan kemarin. Oke, berangkat lagi Palala Kasiko. Di sana ada lagi tuh armada keempat Luxury. Oke, Palala lanjut lagi melaju dari Terminal Kampung Rambutan menuju Sumatera Barat. Dan inilah dia bus yang keempat untuk ANS hari ini, Luxury Class. 26 seat dengan tarif masih 700.000, masih tarif promo teman-teman. Masih belum ada keputusan kapan akan berubah.
Sudah ada 4 ya untuk ANS yang hadir kemarin. Ada manuver di sana. Putra Pelangi Perkasa. Masuk dia. Ya. Putra Pelangi Perkasa baru sampai. Al-Hijrah Sweet Family Pau Kamba hari ini bertugas. NPM baru masuk, inilah dia Pemuja Rahasia baru masuk teman-teman eksekutif. Lampunya banyak banget. Firkansa 39. Parkir langsung di samping Putra Pelangi yang baru sampai dari Medan. Masuk fleksibel tim, inilah dia untuk bus Mior. Sip, mantap. Inilah dia bedanya bus Sumatera ya, yang pakai tameng dan NPM tanpa tameng. Tadinya NPM juga ada tamengnya teman-teman, namun lama-kelamaan dibuka untuk Putra Pelangi dan sempat istar masih sungkan untuk melepas tameng. Bus Al-Hijrah sudah jalan. Bus Al-Hijrah ini cocok juga buat family. Memang udah didesain untuk family ya. Lihat tuh teman-teman, jadi anak bisa masuk tuh, jadi yang bawa anak tuh. Maaf ya Bu ya, kena sorot dulu ya. Jadi kalau bawa anak bisa dua di situ. Ibu ini membawa dua anak tuh. Hijrah sudah mundur, sudah berangkat teman-teman, sudah meninggalkan terminal Kampung Rambutan Pau Kamba. Untuk krunya sudah berganti rolling ya teman-teman ya. Untuk penumpang sudah ada di dalam. Sip. Oke. Mantap. Al-Hijrah. Wih, ada dua nih untuk Sembodo. Lala belum jalan nih teman-teman, masih menunggu mitra temennya nih teman-teman. Belibis, Lala Belibis, dan masih ada dua Sembodo di sini baru masuk canggih. Sembodo ada dua ya, dan Mior juga sudah ada dua. Dan untuk ANS-nya nih udah jalan nih satu nih. Suri kelas lagi nomor 45. Ada penumpangnya. Sudah ada penumpang ya. Oke, berangkat. Ada lagi armada yang kelima untuk ANS Patriot TU lagi Bugilamo. Inilah dia Royal Executive lagi. Habis parkiran nih, sempit. Coba di atas dulu. Bus Budiman Jet Bus 5. Ini masih menyusun ya. Menyusun parkiran dulu.
bakal mundur nih teman, your dream class. Your dream class susah manuver. Sembodo juga sudah keluar di sana tuh. Oke, Sembodo SBA 903 gaspol di samping Sinar Jaya. Kita bisa lihat NPM sudah mundur, eksekutif Firkansa 39. Untuk ANS sudah ada 5 armada, sementara untuk NPM baru ada 1 bus yang masuk terminal Kampung Rambutan. Ginilah dia Firkansa 39 dari terminal Kampung Rambutan melanjutkan perjalanan menuju Sumatera Barat. Kita bisa lihat ada Putra Raplesi, ada Pak Junior baru masuk, dan ini armada kedua untuk Sembodo sudah mundur. Sweet Kombi armada kedua. Sembodo sudah beberapa hari, hampir seminggu ya, berangkat lebih dari satu bus. Wow, lagi-lagi nih Sembodo pecah juga kacanya nih teman. Dia tuh Sembodo nggak luput dari jadah. Nggak luput teman-teman. Fresia Java Junior. Java Junior yang sedang ngambil parkir. Bus Putra Pelangi, bus rute tujuan akhir Bandung, sudah lanjut lagi. Sudah pushback mundur dari jalur kedatangan terminal Kampung Rambutan dan melanjutkan perjalanan. Nah, inilah dia bus Sumatera dengan ciri khas tamengnya, teman-teman. Up! 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 Ya, ketinggalan. Penumpang ketinggalan. Masih menunggu Palala yang ketiga. Nah, itu dia teman-teman yang kemarin sampai nomor 51 dengan kacanya yang udah pecah. Aduh. Dari kejauhan kita lihat Al-Hijrah. Oh, lewat dulu Mior. Ternyata Mior mau keluar. Kita bukan Mior, Sinar Dempo yang mau keluar nih. Sinar Dempo. Dan di sana Al-Hijrah. Al-Hijrah Royal Platinum. Dia Palala yang ketiga sudah datang di belakang Sinar Tempo. Inilah dia SR3 Panorama. Laju masuk di jalur persiapan pemberangkatan saudara-saudara. Seri A dari Palala sudah masuk. Oke, inilah dia Mugello. Berbaris satu persatu. ANS, Al-Hijrah Sinar Dempo, ANS lagi keluar dari terminal Kampung Rambutan. Oke, ANS yang pertama, lalu disusul Al-Hijrah, dan kemudian Sinar Tempo.
dan ada ANS. Sepertinya celananya robek nih, ANS. Disusul Putra Raffles yang melanjutkan perjalanan menuju Bandung. Inilah dia Putra Raffles Avante H7. Palala sudah berangkat lagi teman-teman, dan ada NPM baru sampai, dan ANS yang kelima Bugilamo juga sudah berangkat. ANS Bugilamo. Oke, inilah pintu keluar satu persatu meninggalkan terminal Kampung Rambutan. Prima bus Jambi baru sampai terminal Kampung Rambutan jam 9 pagi. Inilah Palala yang terakhir teman-teman, seri A Mugello SR3 Panorama akan segera diberangkatkan dari terminal Kampung Rambutan. Semua kru sudah melakukan persiapan dan para penumpang serta bahan bagasi sudah masuk dalam bus. Baik, pintu telah ditutup. Kita lihat sesaat lagi bus Palala E014 akan segera diberangkatkan. Oke, selamat sampai tujuan untuk Palala. Oke, jelas Palala E014 Mugello berangkat dari terminal Kampung Rambutan. Masuk ke NPM. Wah, ke sana pergi. Gua marang. Oh, kosong. Iya. Ini kan ada lagi momen lain. Bus kedua nih untuk Tranex. Ya, biasa. Korban pelemparan. Masuk lagi armada ketiga untuk Mior teman-teman. Di sana sudah ada lagi yang platinum ya. Untuk Mior ngangenin baru masuk. Oke, inilah dia teman-teman ya, untuk kondisi terkini ada 2 bus Tranex yang masuk. Terkini dari terminal Kampung Rambutan. Oke, inilah dia yang terakhir teman-teman. Transport. Op, op. NPM baru masuk. Transport baru berangkat yang kedua. Oh, itulah dia, masih ada 2 setan kas Senorita Mior Velago. Di sana Mior Flexible. Dan ada 2 bus Tranex. Bus Kudo Gadang